Jangan lupa like, subscribe, and comment apa itu channel dari 4 Bocah Konoha Petualang. Nanti klik tanda lonceng di bawah. Dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya di situ untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Salam lestari. Guys, ini gue masih pencarian sesosok mamalia yang berbentuk ular. Dilihat untuk rantai makanannya di sini udah nggak ada untuk makanan ular sendiri, makanya dia nggak berdiam di sini. Ini masih jalan terus, masih mencari lokasi pertama. Nanti kalau misalkan di lokasi pertama ini nggak ada, kita lanjut nanti di lokasi kedua. Oke. Dan yang jelas untuk teman-teman semua, kalau misalkan belum profesional untuk hewan yang satu ini, ular itu, jangan pernah coba untuk pegang ataupun coba tangkap ular itu, kan gitu, karena fatal banget sekali gigitan ular kobra atau ular yang berbisa lainnya ketika nggak ditanganin tepat pada waktunya, itu bakalan merenggut nyawa kita, guys. Ini masih perjalanan mencari di lokasi pertama di perkebunan salak sih sebenarnya. Biasanya habitatnya itu di bawah-bawah sini, di daun-daun salak yang kering ini biasanya ada sih, kan gitu. Cuman ini nggak ada. Halo, salam lestari. Masih bertemu saya lagi, Fendi Wijaya. Buat teman-teman semua, ini kebetulan saya lagi di daerah Kaliwungu. Nah, kenapa kok saya di sini? Kemarin dapat informasi dari masyarakat bahwa di sini ada salah satu ular yang sangat besar sekali, yaitu King Cobra. Ini saya masih pencarian dengan anak 4 Konoha Petualang, kan gitu. Masih mencari, tapi ini masih naik ke gunung sana. Katanya tadi sih kabarnya itu di biasanya sering kelihatan pas masyarakat aktivitas kegiatan sehari-hari mencari rumput itu di dekat alang-alang gitu, katanya ularnya besar banget, kan gitu. Ini masih dalam pencarian yang lokasi kedua, kan itu. Tadi di lokasi perkebunan salak di sana nggak ada ular sama sekali. Mungkin habitatnya udah nggak di situ lagi karena banyak sekali aktivitas masyarakat yang dilakukan di situ. Nah, sebenarnya di sini di daerah sini itu deket persawahan sih, deket persawahan. Kemungkinan habitatnya itu sama air juga deket, kan gitu. Tempat lembab, ada bambu, ada gitu. Ini kemungkinan sih masih banyak, kan gitu. Cuma belum nemu aja posisi ularnya di mana. Di situ ada kali, ada sawah, ada gitu. Mudah-mudahan aja nanti kita bisa ketemu dan kita bisa rilis ularnya, kita taruh di tempat yang bagus lagi, tempat alam, kan gitu, yang nggak dijamah sama masyarakat. Oke, kita bisa lanjut lagi untuk pencariannya. Next, nanti kita ketemu lagi. Salam lestari dari saya, Fendi Wijaya. Ini bersama 4 bocah Konoha Petualang, masih dalam pencarian untuk apa itu habitatnya ular sendiri sih udah ada di sini. Ini untuk sumber kali, kalau misalkan orang Jawa bilang ini sumber apa. Misalkan ketemu ular yang berbisa ataupun tidak, itu jangan pernah dimatikan. Kalau bisa itu kita menghindar. Cara pertama kita menghindar, cara kedua nanti kita bisa usir dengan kayu ataupun benda apapun yang ada di sekitar kita, gitu. Oke, next, kita ketemu lagi. Salam lestari dari saya, Fendi Wijaya. Halo teman-teman, salam lestari semua. Alhamdulillah ini saya udah nyampe rumah. Kebetulan saya tadi cari lokasi tempat yang kabarnya ada King Cobra, tapi di rumah ini tadi saya ternyata nemu ular dari King Poros, kan gitu. Untuk sebelum kalian lihat ular-ularnya itu seperti apa, nanti jangan lupa sekali lagi gratis di situ, nanti di klik
subscribe, terus komentar, klik tanda lonceng di bawah deket komentar. Halo guys, gue mau kenalin ular poros tuh karakternya tuh kayak gini sih. Biasanya dia tuh aktif banget. Kan gitu makanannya tuh dia tuh makanannya kayak tikus, kayak kodok, kayak gitu biasanya dia. Dia aktif di siang hari kan gitu. Nah, sebenarnya ular ini enggak beracun sih. Yang beracun tuh biasanya kayak kobra, kayak weling kayak gitu. Itu biasanya beracun banget. Tapi kalau ini itu tuh sebenarnya enggak sih. Untuk adik-adik jangan ditiru anu adegan kayak gini kan gitu. Cara pegangnya yang penting itu di kepala kayak gini kan gitu. Di kepalanya dipegang, pokoknya nanti kalau misalkan ketemu ular itu jangan dimatiin kan gitu. Tapi kita usir atau misalkan kita mau tangkap itu bisa pakai kayu juga kan gitu. Aktif bener ular ini, ular poros. Dia ular poros, dia makanan ular king cobra biasanya sih. Ular ini santapannya makanannya king cobra sih kayak gini. Cobra atau king cobra itu biasanya makanannya kayak gini sih. Ular poros kayak gini. Jadi ini sih lumayan belum besar-besar banget sih, belum gede-gede banget. Masih sedang juga kan gitu. Masih baby sih kalau gua pikir sih umur-umur anu sih. Biasanya ada yang ular poros itu paling gede banget, itu ada juga ada yang paling gede kan gitu. Nah, ini nanti kita rilis untuk ular ini, nanti kita rilis biar dia hidup. Jadi pesanku untuk teman-teman semua, kalau misalkan ketemu ular atau gitu jangan pernah dimatiin, tapi nanti kita kembalikan ke habitatnya. Oke, tak, nah gitu tangkapnya sih enak, dia aktif banget ini kalau di siang hari. Oke, kita rilis ular ini. Jadi misalkan buat teman-teman semua, kalau misalkan ketemu ular itu jangan dimatiin, diusir aja, atau di kalau misalkan mau coba tangkap itu diusahakan itu pakai alat, misalkan ada kayu ntar dijepit di kepalanya, udah kita pegang kepalanya udah aman itu ya. Ya udah, kita rilis ular ini biar berkembang biak lagi.